Hai Nes. Hey, Bang. Gimana, Bang? Hari ini jadi latihan enggak? Kayaknya jadi, Nes. Mas Yura gimana? Alhamdulillah sehat, Nes. Pelatihnya juga bagus. Diajarin cepet nangkep dia. Ya kan, Sir? Ya. Namaku Koshira. Orang-orang di sini sering memanggilku Shira. Dan temanku ini namanya Gali. Manusia paling sabar dan selalu ceria. Dialah orang yang paling sering menemaniku. Ngajak aku berlari setiap pagi. Ngasih makanan. Ngajak bermain. Gali sayang sama aku. Shira, main lagi yuk. Ini yang paling aku suka. Bermain nyari benda yang tersembunyi. Yes, sekarang saatnya bermain. Mari kita mengendus. Aduh, gimana ya? Ternyata susah. Tapi aku harus menemukannya. Ah, mungkin ini. Semoga tidak salah. Gali, cek. Yeay, dapat mainan. Aku berhasil. Ini pada ngapain sih? Orang-orang pada baris kayak bebek. Dasar manusia, mau aja disuruh baris. Shira, come on. Put it. Aku sudah mencium baunya. Diumpetin sama bapak gendut ini. I found it. Yeay, dapat mainan lagi. Gimana, ada kendala Mas Gali? Kayaknya sih nggak ada sih, Dok. Ya, bau dokter nih. Shira. Ya, ini, Dok. Nah, Shira. Kan benar, dokter. Shira. Udah sehat, masih diperiksa juga. Tapi ya udahlah, dasar manusia. Cek suhunya dulu ya. Iya, Dok. Suhunya normal, Mas Gali. Kondisinya bagus, Mas. Siapa dulu dong? Shira gitu loh. Terus ada catatan lagi nggak, Dok, buat anjing saya? Yang penting jangan sampai kecapean aja. Tuh, Gali. Dengerin. Aku mau diajakin kemana sih? Lagi mager nih. Main di sini aja yuk. Yuk. Ayo. Yaudah. Aku ngikut. Oke, Shira. Ini tugas pertama kamu ya. Jangan biarin narkoba masuk ke wilayah kita. Oke? Oke. Yuk. Ayo berangkat. Wah, tempat apa ini? Wow, ada burung yang besar sekali. Oh. Aku tahu, rupanya Galih mengajakku bermain di sini untuk nyari benda yang tersembunyi. Asik! Hey, aku kenal bau ini. I found it. Banyak sekali orang-orang di sini. Yes, I found it. I found it. I found it. Gali, mau kemana? Gak pulang kamu? Kayaknya belum bisa, Nes. Masih ada yang ngelacak lagi jam 12 malam. Oh, yaudah deh. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Oke. Jangan lupa makan loh. Ya, hati-hati di jalan. Ya, kemana? Hei, Gali. Banget nih.
Gue keluar ya bro ya. Oke lah, hati-hati ya. Yuk. Kemana ya? Sira! Hei, siapa dia? Di mana sahabatku? Di mana Galih? Semangat dong, semangat. Pari! Pari! Sudah berhari-hari Galih nggak kelihatan. Galih tuh lagi istirahat, nggak kenapa-kenapa kok. Ya, slow aja. Kita masih bisa main-main, masih bisa melacak. Kamu di mana, Galih? Galih? Kakimu kenapa? Kamu kemana aja, Galih? Aku kangen tahu. Sehat kamu? Sehat. Kenapa kamu sedih? Salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai community protector, yaitu melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang terlarang. Untuk itu, kami memberikan penghargaan kepada Galih Athia dan Osira atas kinerjanya dalam melindungi NKRI. Good job, Sira. Good job. Sira, kayaknya abis ini aku gak bisa nemenin kamu lagi. Keadaanku udah kayak gini sekarang. Tetap semangat ya, ngejaga negeri ini. Tenang, Li. Aku pasti akan jaga Osira, sama seperti kamu menjaga Osira. Oke, makasih, Andre ya. Iya, sama-sama. Kita Osira. Pasti akan aku jaga. Aku ngerti sekarang. Galih udah nggak bisa menemani aku lagi. Galih, terima kasih sudah menjagaku. Terima kasih sudah merawatku selama ini. Aku gak akan melupakanmu, Galih.